di sesi yang terakhir nih, bapak-bapak semua, mungkin ibunya nanti kita sambung lagi tentang isu golput atau tidak golput. Setiap kali pemilihan kita selalu ada isu seperti ini. Untungnya untuk pelajar Indonesia yang ada di Inggris ini, mayoritas walaupun tipis marginnya sekitar 60%, mereka percaya kalau golput tidak dapat dibenarkan. Jadi insya Allah dari mereka semua akan nggak akan golput gitu ya, akan milih. Dan mereka juga percaya kalau pemilu adalah proses yang perlu untuk terus-menerus dilakukan di Indonesia, yang mana menunjukkan komitmen mereka pada demokrasi ini cukup tinggi. Kalau menurut bapak-bapak semua, gimana sih melihat isu golput ini? Wajarkah atau tidak wajarkah, atau gimana nih melihat kalau teman-teman semua, mungkin ada teman-teman yang berpandangan bahwa ah golput aja deh, sulit ngelihat www.kpu.go.id malas gitu, nggak mengaruh banyak juga. Menurut teman-teman semua gimana nih isu tentang golput ini? Mungkin dari Valdo dulu kali ya. Gue sih kalau ngelihat dari hasil ini, dari hasil kajian, kalau tadinya banyak yang sepakat bahwa golput dibenarkan, itu kita agak senang gitu. Jadi agak senang justru ya. Agak senang gitu. Jadi oke, jadi setidaknya kita udah mulai punya semangat demokrasi yang sama. Ya. Tapi kalau saya sendiri tuh berpikir ya ini golput nggak golput sebenarnya itu memang pilihan ya, karena di undang-undang pun melarang golput tuh nggak, itu golput pun jadi hak gitu kan ya. Kita nggak boleh melarang orang juga untuk golput. Nah sekarang permasalahan yang ingin saya ajak itu adalah mungkin bisa lebih keras gitu. Iya, golput ini tidak golput aja tuh nggak cukup. Nah, itu dia. Jadi kalau PPUK itu harusnya sih, kalau kita mahasiswa sih targetnya ideal ya. Mereka tuh gak golput dan paham milih siapa. Ya. Pun seandainya golput, jelas salah satu golputnya itu jelas. Bisa ideologis gitu, saya tuh gak sepakat sama semua calon gitu. So, akhirnya mereka bikin serikat anti golput nasional gitu. Dan mereka jadi oposisi pemerintah untuk 5 tahun. Nah itu kan agak keren juga gitu. Tapi kalau golput dengan ya alasan-alasan yang sebenarnya ya, gue malas ikut pemilu, itu tuh sangat cupu alasan golputnya gitu. Ya. Nah jadi kok dari kita sih lebih pengen nantang lagi gitu. Kenapa teman-teman tuh golputnya gimana ya? Kalau dari kita sih sebenarnya pengen ya memang, gitu kan? Ya angka golput ini bisa kita tekan lah. Gitu. Jadi jangan sampai yang menang pemilu tahun ini golput lagi gitu. Karena tahun kemarin 2009 maaf, bukan tahun kemarin, itu yang menang golput kan sebenarnya. Ya. Nah itu yang coba kita push juga. Ya. Kalau dari Pak Maso gimana Pak melihat beberapa dari pemilih Indonesia yang ada di sini Pak, padahal hampir semuanya adalah termasuk kelompok terpelajar gitu Pak ya, masih juga ada yang kayak golput aja. Iya, jadi ini menarik. Kalau kita lihat bagaimana fungsi daripada KPU dalam hal ini Panitia Pemilihan Luar Negeri, itu adalah satu tugasnya adalah mendaftarkan warga negara, kedua mengajak untuk memilih. Nah inilah sudah sebetulnya pada saat tahap tersebut itu adalah tergantung dari partai bagaimana dengan program mereka untuk mengajak orang terlibat. Memang ada dua juga tipe orang ya. Kalau saya bilang dalam bahasa Inggris, are you a supporter or are you a spectator? Ya. Jadi spectator itu biasanya pada saatnya dia hanya mengkritik, hanya memberikan komentar tapi tidak terlibat. Jadi kita kalau kita ingat dalam satu perkataan daripada John F. Kennedy, dalam bahasa Indonesia saya bilang beginilah, jangan tanyakan apa yang kamu bisa negara bisa perbuat untuk kamu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa buat untuk negara. Jadi untuk terlibat memilih, saya rasa itu adalah bagian daripada kita sayang atau cinta yang terhadap negara. Jadi dalam hal ini kita sih melihatnya sebagai panitia pemilihan luar negeri mengajak untuk memilih, pilihan ada pada Anda. Kita hanya bisa menyodorkan inilah menu yang ada pada tahun 2014. Oke. Baik sekali Pak. Kalau dulu Pak untuk milih di luar negeri apa selalu seperti ini untuk yang dulu-dulu nih Pak, tahun 2009 atau 2004 gitu. Pernah semudah ini kah Pak untuk menyalurkan suara? Iya. Saya kembali lagi ke pertanyaan Anda sebelumnya bahwa memang sedikit sekali memilih luar negeri itu secara survei. Pemilih luar negeri itu sedikit menggunakan hak suaranya.
saya tidak mengerti kalau saya bisa melihat bahwa tahun pemilu sebelumnya itu karena diadakan pada hari kerja di Inggris pada saat itu, tentulah banyak orang yang tidak bisa atau kesibukannya tidak memilih. Kalau sekarang pada hari Sabtu, saya rasa dari sisi kesibukan seharusnya bisa. Jadi kalau saya kembalikan lagi tadi, susah atau tidak susahnya, sekarang lebih mudah. Sekarang lebih mudah, Pak ya. Hari Sabtu, tanggal 5 April, itulah yang kebanyakan negara di Eropa, masyarakat Indonesia bisa memilih. Sabtu 5 April, saya rasa lebih mudah. Jadi tidak ada alasan lagi buat teman-teman semua untuk bilang bahwa repot untuk milih, Pak ya, karena iya, tidak memilih, menyuarakan hak suara tidak pernah semudah sekali ini sepanjang kita mengadakan pemilihan umum di Indonesia di luar negeri.